Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian. Pemirsa Habertani, untuk episode kali ini kita akan membahas masalah pembuatan pestisida nabati atau lebih dikenal dengan pestisida hayati yang terbuat dari ekstrak daun sirsak atau lebih dikenal dengan ekstrak nangka Belanda, daun nangka Belanda. Kegunaan pestisida ini untuk mengendalikan hama belalang dan hama ulat pada tanaman padi. Pemirsa, untuk lebih jelas, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Salam pertanian. Waalaikumsalam. Kenapa diulah nah? Ini mah tiba nih kalau kok ada amannya tuh nah. Oh iya. Ngontrol-ngontrol. Iya, ini kayak ini. Kan aku ketemu Lani Cam. Iya. Aku ada janji sama PHP. Nah, di penyuluh pertanian tuh kah? Iya, nanti beli penyuluh pertanian benua kita yang di PP Benua Lawas. Iya. Nah, rencana aku kan datang ke sana hendak mendapatkan PHP karena semalam kami sudah janji hendak ulah pestisida nabati. Nama pas kita belajarin ke sana. Iya, jadi kamu ke daur ini lah. Ke daur nah. Nah, kamu ke daur kita ke sana. Nah, ya. Nah, kita kalau kena PHP-nya mah dengi di kantor. Ya, nah, pas. Iya. Nah, kita hari ini kan ngebati PHP karena semalam aku sudah berjanji sama si Din. PHP itu yang Pak Jauhar itu kah? Iya. Nah, pas kita. Kita ano semalam itu kan aku minta lah jadi cara pengguna pestisida nabati yang si Din nang tanpa ada bahan kimia atau iya mana apa tuh Din lawas yang dihadengin ya ke dekang nah semalam itu ada berjanji hendak sama belajar mulai pestisida nabati jar hadengin dulu nah sambil mau makan iwak nah kayaknya kan lawas lagi bang ada bang di dekang nah kira-kira nah semalam itu aku sudah berjanji lah si Din minta lajari pajak PHP Pak Jauhar itu lah. Nah gitu kemudian hari ini si Din ada di aku tuh kantor. Supaya kawan menerapkan ke kelompok sana. Iya sama aja juga ya karena di yang kita yang di anu ini kan penting pengetahuannya tuh bapaknya di sana. Nah yuk kita ikut di sini. Pak. Hei, nah ini. Kenapa dia ini? Nih, mau ikan iwak nah. Oh. Iya. Nah. Iya. Mende, awas mana nunggu tadi nah. Nah, hendak nang. Oh, kita janji kita semalam. Oh, janji. Makanya apa kami datang ke sini kan kami hendak menagih janji. Oh, iya iya. Nah, mintalah jadi yang pembuatan pestisida nabati minto. Iya, nah. Kebetulan pas bahannya sudah belum siapkan. Iya. Jadi kita langsung lagi ke sana lah mana ya, bisa kan kami itu pak supaya kita kelompok kami ini mau tanah menggunakan itu bahan ya bagus nasib benar tak nah bisa kita marah bang kita ya iya iya langsung aja kita lah ke wadah nang tuh harus sudah kami siapkan ya iya sediakan tengah nah iya iya jadi ada hari ini kita mulah karena terlalu banyak bang jadi untuk 50 lembar daun sirsak iya nah, untuk membuat hutan pestisida nabati tadi kita perlu bahan-bahan ya tadi ini ada 50 lembar daun sirsak iya kemudian ada deterjen iya ada baskom-baskom blender dan ada banyu juga banyunya bawa sini oh banyu. Iya, iya. Nah, ini banyunya apa lah iya iya ini berapa ukuran banyunya nak? Sana tadi. Ini biasanya ukurannya banyu nih sa 20 liter aninya, besen aninya. 20 liter untuk yang untuk 50 lembar nih kah? Iya, untuk 50 lembar itu 20 liter aturannya. Iya, iya. Dicampur di blender. Campur di, ya. Kemudian sedikit belum jelaskan lah kenapa kita perlu pestisida nabati. Nah, selama ini kita para petani kebanyakannya menggunakan bahan kimia. Iya, iya, iya. Nah,
kimia tuh sebenarnya untuk sementara ini kalau bisa kalau dikurangi dulu. Kurangi. Nah, jadi pemerintah memprogramkan untuk pertanian ramah lingkungan. Oh. Nah, jadi dianjurkan untuk penggunaan pestisida nabati tadi. Yeah. Nah, apa kelebihan pestisida nabati? Hmm. Pertama, walaupun digunakan sebanyak-banyaknya tidak mempengaruhi baik itu kepada tanaman atau kepada nanti seandainya kita dibandingkan misalnya kita makan beresnya karena ada pengaruh apa-apa. Oh. Nah, kemudian yang kedua, harganya murah. Hmm. Dan bahan-bahannya ada di sekitar kita. Nah, ini apa? Ada efek sampingnya, kawan-kawan, apa? Nah, itu tadi kelebihannya karena dipakai efek sampingan, kawan. Oh, artinya walaupun kita sebanyak-banyaknya menggunakan, paling serancak-rancaknya istilahnya tuh. Misalnya kita nyamprot biar tiap hari kan, bapak menggunakan ini, awan kimia bisa rusak benih kita.